Nama saya Mahardika Putra Purba. Saya adalah manajer program konservasi di Yayasan Alam Sehat Lestari. Nama saya Juliansa. Saya mulai bekerja di ASRI dari 2009. Ironwood adalah istilah yang digunakan untuk pohon-pohon yang memiliki kelas kuat dan kelas awet 1, yang artinya kekuatan pohonnya itu seperti besi. Biasa itu dilihat dari kerapatan pori-porinya, begitu. Kemudian dibilang juga kayu besi karena tidak banyak serangga yang merusak kayunya, begitu. Jadi ini salah satu pohon ulin yang ditemukan di kawasan reforestasi ASRI dengan Taman Nasional Gunung Palung. Jika dilihat dari tunggaknya, kemungkinan pohon ini berusia lebih dari 100 tahun. Ini merupakan salah satu faktor unik dari pohon ini, bahwa pohon ini bisa menghasilkan tunas baru walaupun sudah ditebang. Dan pohon yang baru ini secara biologis usianya mungkin sama dengan pohon yang sudah ditebang ini. Dan pohon ini penting keberadaannya untuk menghasilkan buah ataupun biji bagi generasi ulin berikutnya di kawasan ini. Namun, proses pertumbuhan pohon ulin sangat lambat. Jadi, meskipun tunas pohon ulin masih bisa tumbuh dari tunggak pohon yang sudah ditebang, pohon yang baru itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa tumbuh menjadi pohon yang dapat menghasilkan bunga dan buah untuk generasi ulin berikutnya. Ini pohon anak gelang ini kita tanam dari 2014. Inilah buktinya untuk sampai sekarang, dari kita tanam 2014, ya seperti inilah. Memang pertumbuhannya sangat lambat sekali. Secara diameter itu 0,1 sampai 0,5 cm per tahun. Ya, terakhir kami menanam bibit di akhir 2014 karena kami susah mencari benih bibit ini, pilihan ini. Ya, jadi pohon ini penting untuk kita lindungi karena pohon ini merupakan salah satu pohon yang endemik di Kalimantan dan juga di beberapa daerah di Sumatera. Kemudian pohon ini tumbuhnya sangat lambat sehingga butuh upaya konservasi yang sangat maksimal untuk meningkatkan populasi pohon ulin ini di alam.